Sebuah video viral menunjukkan seekor rusa melepaskan tanduknya dengan mudah. Kenapa ini bisa terjadi? Dikutip dari National Geographic, tanduk rusa besar akan tumbuh hingga menambah beban berat kepala. Itulah kenapa setiap periode tertentu, rusa perlu melepaskan tanduknya. Hal ini dapat membantunya menghemat energi untuk musim dingin. Masuk akal karena membawa tanduk besar yang berat membutuhkan lebih banyak energi. Tanduk ini terbuat dari tulang dan keratin. Pertumbuhannya dipancing oleh hormon testosteron. Tanduk ini biasa digunakan untuk berkelahi antar pejantan dalam memperebutkan wilayah teritorial dan bisa juga digunakan untuk menarik perhatian betina.